Halo guys, di sini kita akan bermain Roblox Island guys ya. Oh iya, di Roblox Island ini kita ada update terbaru guys ya. Update terbaru itu sekarang ini ada Butterfly Festival guys. Oh iya, Butterfly Festival ini baru diupdate hari ini, malam tadi jam 1 malam itu baru diupdate. Terus di sini di Butterfly Festival ini kita akan mencari kupu-kupu sebanyak-banyaknya, nanti kita bisa dapatkan tiket, dan tiket tersebut kita dapat redeem atau ditukar menjadi barang-barang lainnya seperti trofi, golden net, dan aksesoris lainnya. Oke. Dan di sana juga ada bunga-bunga baru guys, dan bunga banyak banget, banyak di sana, banyak bunga, nanti kita ambil aja, nanti bisa dijual. Oke guys ya, sebelum kita ke pulau Butterfly Festivalnya, alangkah baiknya kalian yang menonton ini di subscribe dulu guys ya, supaya channel ini bisa berkembang dan maju. Lalu jika kalian suka channel ini dan suka video ini, silahkan like dan tinggalkan komentar jika kalian ada pertanyaan di video ini dan pertanyaan lainnya. Oke guys, langsung saja kita videonya, let's go. Oke guys, sebelum masuk ke pulau Butterfly Festival, kalian ke pintu ini guys, pintu utama kalian dulu masuk aja. Nah nanti kita akan menuju hub guys ya. Oke guys ya, berhubung loadingnya lama, kita skip aja. Nah guys, kita sudah masuk ke hubnya guys ya. Aduh ini nge-lag kali ya. Oh enggak, ini kayak nge-lag enggak sih? Enggak ya kayaknya. Oke guys, kita kesana guys. Nah kita lurus aja, nanti kita belok kiri. Di belakangnya farmer, kletus, dan dom. Nah di sini kan ada ini nih guys ya. Nah ini nih bisa kita dapatkan nih. Nanti saya kasih tahu guys ya. Nah ini kan pulau, pintu pulau masuk slime ya guys ya. Nih depannya guys ya. Ini nuh pintu masuk Butterfly Festival guys. Kita masuk aja guys. Nanti loading lagi coy. Oh iya ini. Nih patungnya nih bagus nih guys ya. Apakah kita dapatkan patung ini atau bisa kita redeem dari tiket tersebut? Semoga aja kita bisa dapatkan guys ya. Soalnya bagus juga nih dari patungnya. Kita skip lagi aja guys di sini. Oke guys, ini loadingnya bagus, keren ya. Tadi loadingnya berwarna merah guys, bagus ya kepada umumnya. Nah ini kita udah masuk nih. Nah sebelum masuk, sebelum mulai, ini ada apa nih? Kayaknya ini deretan-deretan yang apa ini, poin. Oh ini poin itu, ada deretan masuk poin yang terbanyak, ada waktunya juga. Oke guys, ini di sini ada namanya Catherine, klik aja guys ya. Nah hello Marcel, nah ini nickname saya guys ya, nickname saya namanya Marcel. Nah di sini ada redeem ticket. Wah ini tropinya guys ya, ada tropi Butterfly Festival. Ini golden net yang saya bilang tadi, keren guys ya, warnanya emas. Dan ini Butterfly Event Badge, ini tempat duduk kayaknya sih, iya tempat duduk. Lalu yang tadi tuh yang di hub tuh guys ya, kita bisa dapatkan kayak pintu masuk tadi, gede banget ya guys ya. Ini apa ini, kelinci dari rumput guys, tapi bagus juga ya buat desain pulau kita tuh bagus. Oh ini guys ada katak rumput nih, bagus juga ini katak rumput ya buat desain pulau kita. Oke coba kita lihat, katak 50 tiket, ini rabbit 350, ini butterfly artway itu 25 tiket, tropinya wow, tropinya 650 tiket guys ya, lumayan juga mahal. Coba kita goldennya, wadaw ini mahal, lebih mahal dari tropi guys ya. Ini tempat duduknya lumayan rumah murah, cuma 25 tiket. Oke bagaimana kita dapatkan tiketnya? Oke kita langsung saja, kita pakai netnya guys ya. Nah ini net, sebelum kalian masuk ke sini harusnya kalian buat net dulu sih guys ya di workbench. Nah oke nanti saya masukkan deh tentunya. Oke guys ya, tadi lupa di workbench tadi, nanti deh. Nah ini kita dapat bikin ini dulu. Nah kita cari aja guys,
cari kupu-kupunya, cari kupu-kupunya sebanyak mungkin guys ya. Nah iya, nih ada questnya guys tuh. Dapatkan 10 butterfly, dapatkan 25 butterfly, 50, 100 dan selanjutnya gitu ya. Nanti kita bisa melihat, misalkan kita kekumpul semua nih, kita dapatkan 50 tiket guys dari questnya ini aja, dapat 50 tiket. Nah, tiket lainnya dari mana, Bang gitu ya. Nah, kita ini ada butterfly nih guys ya, tinggal kolek aja gitu, kolek. Nah, ini kan langsung berbet, dapat semua kan ya. Oke. Kita cari aja butterfly lainnya guys. Nah, ini ada nih kupu-kupu nih. Nah, kita dapat lagi. Nah, ini apa nih? Bunga nih ya. Bunga kita ambil aja guys, collect, backup. Nah, kita dapatkan bunga. Nanti ini bunga bisa dijual juga guys ya. Ini lumayan juga banyak nih, ambil aja. Sekali misi sekalian kita ambil apa namanya? Bunga-bunga di sini buat dijual guys ya. Soalnya banyak dari toko-toko, shop-shop yang di publik itu ada yang beli bunga juga guys ya. Barangkali kan kita dapat banyak bunga, kita juga dapat banyak tiket guys. Oke, kita ambilin aja, dapatkan, dapat lagi. Oh ini ada lagi nih, banyak kali cuy kupunya cuy. Oke, kita dapat lagi. Oke guys, ambilin juga bunga-bunganya. Oh, ini baru nih, saya belum dapat nih kayaknya. Udah muncul di sini, lumayan aja. Ambilin aja. Cukup kupu. Wush. Nah, itu guys. Ambilin aja. Nah, sembari nyari kupu-kupu, kita sembari nyari bunga guys ya. Kalian yang nyari kupu-kupunya malas, kalian bisa nyari bunganya aja guys. Di sini bunganya banyak berserakan tuh, tapi ya banyak juga orang-orang yang ngambilin bunganya juga buat dijual guys. Soalnya kan bunga itu buat bisa buat item di workbench. Ini kupunya tinggi banget sih. Sebenarnya pakai kuda, tapi kudanya saya belum buat nih. Oke, kita cari lagi. Oke. Jangan yang tinggi-tinggi ya. Kampret diambil cuy. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kan emang lagi event juga sih. Mantap kan? Oh yang dapat cuy. Nah ini ada lagi nih. Oke guys, kita kumpulin dulu sampai tadi udah dapat ya. Nah iya. Ini ada tuh ya. Kita cepatin aja guys ya sampai dapatkan 50 biar nanti kita lihat dapatnya berapa. Oke guys, kita tinggal cari 4 kupu-kupu lagi guys. Ah yes. Ayo semangat guys, semoga bisa lah. Nah, ini kupu-kupu lama men cuy. Semangat guys ya. Aduh ini ngeri kali. Wih cuy, nah gitu dong. Nah kita cari 3 lagi. Ayo 3 lagi buat dapetin 52 lagi guys. Itu aduh. Nah satu lagi guys, satu lagi cuy. Nah kita dapat 50 dan kita mendapatkan apa cuy? 50 harusnya dapat sih. Oh apa? Oh cuma koin doang ya. Coba kita, saya juga udah pernah dapat tiket guys ya, sebelumnya saya juga udah pernah kesini. Tiket kita ada 130 guys dari sekian banyak loh ya. Terus juga kemarin saya udah pernah main, bukan kemarin sih, tadi siang main pernah masuk ke sini, saya dapatkan ya. Oh dapatkan, dapat 2 lagi. 2 kan berarti random guys, tiketnya itu kita dapatkan random tergantung hoki kita. Nah iya, kalian cari aja kupu-kupu sebanyaknya guys ya, nanti kalian bisa dapetin tiket random guys. Nah sembari nyari tiket, sembari nyari bunga buat dijual, saya mau balik dulu guys ya. Nih kalian harus inget nanti kesini nih, kalau mau tukar tiket kalian harus ke depan pintu masuk butterfly ini, bukan pintu masuk ya, di depan pintu nih ya. Nah klik aja nih orangnya nih, namanya Catherine, klik redeem tiket. Nah kalian bisa pilih nih. Nah ini ada trofi juga bagus nih, atau saya sih ngincernya ini sih golden net nih.
bagus, elegan gitu ya. Trofi mah yang gak tau juga sih lo hobinya ngumpulin trofi atau item atau yang lainnya gitu ya. Ya lumayan aja gitu ya. Oh iya, nih cara buat net itu. Oke guys, kita sudah balik lagi ke pulau kita guys ya, ke istana kita. Istana Buluk gini ya, istana disebutnya. Nah, oh iya, saya mau ngasih tahu ya guys ya, cara membuat net nih, net yang ini. Yaitu caranya di sini di workbench. Workbench ini kalau nggak salah tuh level 2 atau 3 juga bisa ya. Saya ini workbench-nya punya ini, apa namanya? Beli. Jadi ya udahlah, malas gitu cari-cari barangnya, beli aja deh. Nah, cari aja di sini net. Nah, di sini nih di tools. Cari nih net. Nah, dibutuhinnya cuma kayu doang, guys. Kayu 15 biji kayu. Bukan 15 biji kayunya, tapi kalian tuh kan kalau nggak salah satu ketok kayu tuh selalu satu tebangan kayu itu kalau nggak salah dapat 3 sampai 4 ya. Nah, 5 kali tebang aja dapat ini bisa buat net. Nah, oke guys ya. Nah, yang pertama kalian buat net dulu sebelum masuk ke Butterfly Festival buat nangkepin kupu-kupu tadi, guys. Oke. Oke. Maaf ya guys ya. Harusnya ini pembuatan net ini di awal video sih, tapi saya masukinnya di akhir video. Saya lupa tadi, maaf ya guys, maaf sekali. Oke. Sekian dari video saya, guys. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Itu informasinya kayaknya kalau nggak salah, kalau menurut saya sih kayaknya sih masih kurang tepat. Kalau ada masukan atau gimana silakan komentar, guys ya. Saya membuka ke komentar ke kalian semua jika ada pertanyaan atau ada masukan untuk video ini, dan silahkan klik tombol subscribe, like jika suka video ini, dan silahkan komen jika ada pertanyaan. Oke guys, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian atau supaya teman-teman kalian juga tahu hari ini ada festival butterfly atau kupu-kupu gitu ya, buat teman-teman kalian juga yang main Roblox Island juga bisa menikmati bagaimana festival ini dan bisa mendapatkan trofi juga, guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Sampai jumpa lagi, guys ya. Bye bye.